Puluhan ibu-ibu warga Lebak, Banten rela antri minyak goreng curah di tengah guyuran hujan deras. Menggunakan payung dan jas hujan, warga antri berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng curah murah. Di tengah guyuran hujan deras, puluhan warga Kampung Pagenggang, Desa Sumberwaras, Kecamatan Malingping, Lebak, Banten, rela antre berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng curah dengan harga murah. Warga antusias menghadiri bazar minyak goreng curah ini karena menawarkan harga Rp14.000 per liternya dan tiap warga mendapat jatah 5 liter per orang. Akibat banyaknya peminat, tak butuh waktu lama. Ribuan liter minyak goreng yang diangkut dengan truk tangki pun ludes dalam beberapa jam saja. Saya ibu antri minyak, kalaupun hujan deras saya antusias banget karena minyak ini sangat membantu ya bagi saya yang masyarakat di bawah. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama antara pengusaha minyak curah ini dengan pemerintah Desa Sumberwaras, terjadilah hari ini ada bazar di lapangan Juang Pagenggang ini. Setidaknya ada 20 ribu liter lebih minyak goreng curah dibagikan kepada warga yang kurang mampu di desa ini. Warga pun berharap kepada pemerintah untuk bisa mengatasi tingginya harga minyak goreng saat ini meski stoknya sudah melimpah. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.